Kita beralih ke informasi lain, kabar duka datang dari jemaah haji asal Magetan yang meninggal setelah tiba di tanah air. Jenazahnya dibawa ke rumah duka di Desa Pupus, Kecamatan Lembean pada Selasa siang. Tangis haru menyelimuti kedatangan jenazah Masyikur di Desa Pupus, Lembean, Magetan pada Selasa siang. Jemaah haji dari kelompok terbang 8 itu meninggal setibanya di tanah air. Kasih penyelenggara haji dan umroh Kementerian Agama Magetan Ida Dwi Martini mengungkapkan, Masyikur yang berusia 69 tahun itu tiba Senin lalu. Ketika pemeriksaan kesehatan di bandara, kondisi Masyikur diketahui drop. Dia kemudian dibawa ke Rumah Sakit Mitra di Surabaya untuk mendapatkan perawatan. Namun takdir berkata lain, Masyikur meninggal Selasa pagi. Berdasarkan informasi keluarga, Masyikur punya riwayat penyakit paru-paru. Dugaannya penyakit itu kambuh karena kelelahan selama menjalani rangkaian ibadah haji. Telah berpulang ke rumah tua Bapak Haji Masyikur, jemaah Kabupaten Magetan yang masuk kloter 8 dan yang sudah pulang ke Indonesia kemarin pada tanggal 24 Juni 2024. Tiba di Indonesia itu beliau langsung dirawat di Rumah Sakit Mitra. Jadi semalam dirawat di rumah sakit dan tadi pagi dia meninggal dunia. Mudah-mudahan hajinya menjadi haji yang mabrur. Sakit, dan itu adalah sakit paru-paru. Kami konfirmasi kepada keluarganya, sakit paru-parunya memang sudah lama. Sebenarnya yang khawatirkan keluarga itu sebenarnya bukan penyakit paru-parunya, stroke-nya, tapi ternyata pada saat berhaji karena mungkin kelelahan, akhirnya paru-parunya kambuh dan sampai pulang Indonesia sampai masuk rumah sakit. Jadi Ida mengungkapkan kepulangan jemaah haji asal Magetan secara bertahap. Para jemaah yang tergabung kloter 17 dan 18 diperkirakan sampai di Magetan pada Kamis nanti.